Pemirsa, pinaka usaha nang yang pariwisata saking wesanan COVID-19, Bali dahat muatang sokongan samian angge antung laksana yang protokol lingkungan Clean Lines Health Safety Environment CHSE ring pariwisata miwah ekonomi kreatif. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, wesanan pandemi COVID-19 majang perekonomian Bali, sampun pinih kerasayang sekali kaun nyane panglimbakan pariwisata, tedun nyane omset penjualan UMKM, produk pertanian, industri kerajinan, miwah pengerah wisatawan ke Bali, sane sayi wakti mawesana ring pendapatan asli daerah. Pinaka usaha antuk nangyang pariwisata melarapan pemargin protokol CHSE ring sima dresde anyar dahat becik kemargiang tur kapublikasi mangde pengkuran wisatawan merasa deg-deg rauh ke Bali. Kasi penerapan CHSE itu dengan baik sekaligus bisa mempromosikan bahwa Bali telah melakukan langkah-langkah penerapan dari CHSE tersebut. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan beberapa objek-objek wisata yang belum begitu dikenal oleh masyarakat luas, bahwa kita memiliki atraksi-atraksi yang cukup banyak menarik untuk bisa dikunjungi, yang selama ini belum terekspos secara luas, gitu ya. Sehingga momentum ini, satu, bisa kita promosikan bahwa Bali telah melakukan langkah-langkah untuk penerapan protokol CHSE ini dengan komitmen yang sungguh-sungguh, dibantu oleh pentahelik kita, ya, mulai dari pemerintah itu sendiri, akademisi, kemudian masyarakat, industri sebagai garda terdepan kami, dan tentu juga adalah peran media. Putu Astawa ngawohin kabuatang pisan pangruhan indik protokol CHSE ring DTW miwah desa wisata, panureksan ring pemargin protokol kesehatan ring hotel, sahanin capang promosi pariwisata era baru ring Bali, majang krama ring dure negara, mangde tatkale pariwisata kabungkah, pangerau wisatawan sida moali becik, sekadi sadurung limbak nyani pandemi COVID-19. Agus Sudiat Mike, Bali TV.